Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi trik gimana caranya store tunai tanpa kita membawa ATM. Kita hanya bawa HP aja udah bisa. Saya juga begitu kok. Saya nggak pernah bawa ATM kemana-mana, nggak pernah, cuma bawa HP aja. Yang penting BCA mobil kita ada di HP itu, gitu aja. Saya nggak pernah bawa 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 apa namanya bawa ATM kemana-mana, nggak pernah. Saya mau store tunai, saya mau ambil duit, saya nggak pernah bawa ATM, saya lewat HP aja. Nah, kali ini langsung aja ke tutorialnya cara store tunai lewat ATM tanpa ATM. Nah, caranya yang pertama, tapi kita harus punya itu dulu ya, BCA mobile yang udah aktif. Oke, langsung saja kita buka BCA mobile. Oke, kita masukkan PIN kita. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita masuk ke cardless. Oke, kita klik. Oke, kita mau store tunai ya. Jadi di sini ada tiga pilihan: tarik tunai, store tunai, cabang. Karena kita mau store tunai, kita klik yang store tunai. Oke, ke rekening sendiri atau rekening lain. Nah, kalau saya mah kebiasaan ya, rekening sendiri sih. Kalau saya belum pernah ke rekening lain, tuh belum pernah saya, maaf. Jadi saya klik yang rekening sendiri. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik OK. Masukkan PIN kita ya. Oke, masukkan, salah. Oke, nah, sama aja seperti tarik tunai. Yang pertama, kita masukkan nomor handphone. Yang kedua, kode transaksi. Kode transaksi mana? Ini 605047 itu. Ntar duitnya apa namanya? Buat store duitnya itu ntar di ATM-nya kebuka. Set, kita masukin duit aja. Set. Dah. Jadi sangat gampang ya. Seperti saya juga nggak pernah bawa ATM kemana-mana. Pasti bawa HP kemana-mana. Ribet bawa ATM. Takut hilang lah, takut rusak lah ATM-nya lah, kartu ATM ya. Jadi sangat gampang. Oke, kita keluarkan. Ini contoh aja ya. Contoh, sama aja sih. Kalau yang tadi data tadi saya tarik atau store tunai bisa aja. Sebenarnya kan cuma sebagai contoh aja. Jadi intinya seperti itu. Jangan lupa ya, kalau buat teman-teman, kalau video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa sodakonya, amalnya dengan menekan tombol subscribe, like, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video penting dari saya itu. Oke, jadi sekian dari saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.